Timnas Indonesia U19 menggelar latihan terakhir sebelum menghadapi Timor Leste dalam laga penyisihan grup A Piala AFF U19. Malam nanti Garuda Muda memisi sapu bersih kemenangan saat laga melawan Timor Leste. Jelang melawan Timor Leste dalam laga penyisihan grup A Piala AFF U19, Timnas Indonesia menggelar latihan di lapangan Tor Surabaya Senin sore. Seluruh pemain melakukan latihan ringan dan mematangkan taktik yang diinginkan tim pelatih. Pelatih kepala Timnas U19 Indra Syafri optimistis seluruh penggawa Garuda Muda sudah siap berlaga Selasa malam nanti. Pertandingan antara Indonesia dan Timor Leste akan disiarkan langsung di SCTV dan video pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat atau malam hari ini. Bikin respon atau sesi latihan untuk bagaimana kita besok lebih mencair. Dengan pengalaman kita kemarin, ya, saya pikir anak-anak lebih percaya diri untuk bisa menghadapi tim-tim yang bermain dengan deep defending. Dan hari ini kita melakukan persiapan.